Mawitan abdi diajar dari tahun berapa? Dari tahun 50. Iya. Ya mesti Puspa Hyang luar kota keur gitu luar kecamatan ka Puspa Hyang teh panginten teh ka teh sami sareng kecamatan Jabu benten atos 13 35 stel nu terasan itu ka Puspa Hyang mah gitu. Nah Bang, biar kita lebih ini kan dengan apa? Pak Iji. Yuswa itu berapa tahun apa? 80 tahun. Ini Pak, ngawitan abah ada melaan bro. Di tahun apa? Hampir di tahun 50-an lagi. Tahun 50. Terus anu tiasa dikuasai ku abang berbagai jenis alat musik tradisional mana wih tahun tradisional mah angklung, dog, kacapi, wol, kacang sakit. Abah siap upami ayah pesenan, anu pesenan ada malah angklung kan dia. Siap aja kan? Siap. Jadi untuk yang mau pesen alat angklung, oke ya. Kita alhamdulillah menemukan di desa Salabudi ada yang cukup mungkin fenomenal lah dari usia dari tahun 50-nya besar. Ini Bang, ini sedikit kita ingin menanyakan untuk bahan bambu angklung itu seperti apa? Apakah ada bambu khusus, kriterianya, caranya seperti apa? Minimal kita ingin tahu gambaran. Kalau bambu itu untuk kesenian tidak usut. Bab itu tidak usut di sini bukan membuat angklung saja. Ini sesisanya kasab ya. Yang tidak masuk kasab dan buat angklung. Ini keren loh. Jadi siapa itu maksudnya gini. Membuat angklung ini. Abah ini jam. Boleh dikatakan adalah sampingan. Walaupun sebetulnya skill beliau itu di alat musik tradisional. Karena yang saya lihat apa ada membuat bakul ya atau alat-alat kerajinan yang lainnya. Sementara ini yang pernah pesen angklung ke Abah di Paling Mana Wae. Seueur itu aya di desa. Desa Tengawaringin, desa Langkob, Tanjung Sari, desa Negrasari, desa Sunawenang, desa Jahyang, desa Puspa Hyang. Luar kota, Pak. Ka Puspa Hyang teh panginten teh teh sami sareng kacamatannya benten atos 13 35 stel nu terasan itu ka Puspa Hyang gitu. Nah Bang, biar kita lebih ini kan hasil tari abah nih. Saya pengen dengerin nabunya itu kayak gimana gitu. Ya begini abah mah ngedamelnya biasa. Anu-anu sepaket, Pak. Dan yang sepaket, Pak, biar gini.
Orang kan biasanya orang cuma bisa tahu. Dia tidak bisa mengetahui untuk edit memologinya seperti apa. Ini Aba ini dia bisa membuat memainkan pun dia oke. Nah ini. Jadi untuk kalau datang ke sini kita bukan cuma bisa memahami tentang edukasi bagaimana membuat, tapi kalau ingin belajar menabuh juga harus belajar. Ini keren. Ya membuat ini saya pandai ya. Ya masang kalau nabuh nah. Enggak bisa. Saya ya bisa. Jika itu kalau membuat bambu tidak buat antunya ya terhari kalau tidak bisa memainkan tidak bayar ya pak. Nah ini pak, kita pengen dengerin apa main bicap atau main apa, jadi ini supaya lebih bahwa memang jiwa seni itu di Aba itu luar biasa. Kita pengen eksplor ataupun publikasikan bahwa SDM di Tasikmalaya tentu di Desa Salawu ini banyak mutiara-mutiara yang terpendam yang harus dipublikasikan. Nah, ya kacapi ti mimi ti ngawitan abdi diajar. Dari tahun berapa? Dari tahun 50. Iya. Ya masih ada. Nih, kacapi legend. Legend. Jadi ini loh Pak, hari ini saya menemukan yang sangat luar biasa dan alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi sama beliau. Dan ada satu hal bahwa budaya seni bangsa yang berkaitan dengan baik seni tradisional ataupun seni yang berkaitan dengan kearifan lokal ini yang mulai terkikis habis, yang banyak sama-sama kita melestarikan. Ini sebuah contoh eksistensi beliau itu semoga menjadi sebuah motivator penggerak kembali bangkitnya seni-seni budaya yang ada di baik di kampung ataupun di pedesaannya masing-masing. Abah hatur nuhun ya karena waktosna. Kanggo salajengna benar. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, Bah. Ini kalau untuk mengambil bambu yang khusus untuk kerajinan itu ada waktu khusus ataupun di mana gitu. Nah, kita pengen tahu itu. Tidak khusus, Bang. Tidak. Sebab itu bukan khusus mengambil angklungan, tapi khusus mengambil bambu itu untuk khususnya mah untuk dan kita anyaman. Jadi keren. Jadi untuk Abah itu enggak dibikin ribet lah. Iya. Yang penting pada intinya apapun jadi cek sudah nama kia. Abah ngalawi bet di kelengan ai sesana saya jamel angklung. Pan eta anu nomor hiji mah. Pokok kerajinan yang tadi Abah kehidupan untuk mata pencarian sehari-hari. Dan kalau seni itu seni dibuat oleh Abah ya tiap hari. Kalau membuat seni apa saja biasa mainnya. Ada set nambahin. Nah ini. Ya, ini. Tidak tiap hari. Nah, ini adalah seniman yang betul-betul asli gitu. Dia
menciptakan karya seninya itu, mencintai karya seninya itu bukan dasar materi. Abah itu seni itu karena dasar hobi. Iya. Ini yang keren. Ini yang harus menjadi sebuah motivasi bagi kita semua bahwa begitu mahalnya karya-karya bangsa yang harus kita lestarikan. Abah nuhun. Abah sehat selalu. Aa, Kak Tete, Kak Sadayana, begitunya. Jadi ari abah mah seni teh ya alit gitu. Heeh. Madam ai kana seni mah. Tas naon kitu teu ngadaguan sepuh heula. Jadi abah mah gaduh jadi seni teh ya alit. Jadi di kapungkur mah abi teh kana pencaksilat gitu. Main pol gitu teh. Gaduh murid teh 80. Nah, sekarang Bang. Kalau abah ngajarin ya untuk supaya ini enggak mati, regenerasi, Abah siap ngajarin untuk membuat alat-alat kerajinan, memberikan ilmu ke generasi muda yang lainnya. Siap. Sudah ada sumber daya. Ini udah luar biasa. Sementara sekarang ada nggak yang datang baik dari luar ataupun dari dalam desa ini, dari luar desa ini ataupun dari pihak keluarga yang mengikuti jejak Abah membuat alat musik ini? Iya. Ada, Bah? Ada. Anak belum ada. Kak. Budak kok. Oh, sama-sama. Jadi kieu. Jadi di kampung maning teh di daerah Cikiraya gitu. Jadi dia pemuda teh angkir teu aya we kana teu pati resepeun teh kana seni-seni kieu. Kirang gitu. Jadi aya nu itu ka abah teh keur ngacapi, ah abah teh acan ngacapi. Tidak ada pepatahan atau dinamut. Wah, itu teka dia teh menipat atoknya. Ayah dia nukil jual ke dia. Abah bisa ngacapi. Kari mau bawa gebang. Abah kok ngelakuin atau tak? Itu mah. Kadiannya ge kuat beli. Beli teh. Yeah, yeah, lagi dah mah membawa piring kosong lagi kak. Imah mana nana? Kita dahan. Dah seni mah tu turunan. Jengkapan ayah-ayahnya seni biasa abah nanti ke luar negeri penginten ya abah hasilnya. Ya. Ku seni jaba abah dipuji bisanya ni jaba hasilin kau inten. Mohon. Dah seni mah. Tuhan ayah cek sapalina memang itu teh seni teh haram. Cek sapalina. Tapi abimah nu di udag-udagna tuturunan. Gitu. Alamun teu ku urang. Kusade. Kusaha. Tapi di dieu mah namun abdi we sareng budak. Jangan nembet ngacapi teh saeun nganggung tuh. Mana bae teh kota abah? Ibu biasanya. Oh, iya eta mah. Ngomong eta kan punya lira ningan. Punya lira itu. Nah, Mbak, aya nama mana si anak? Kita pengen lihat langsung ya, Mbak. Lari. Tuh. Paling kuduaan. Oke, itu di kolaborasi yang kita nomor. Tuh.